Oke guys, kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara mengoperasikan SK 200 ya guys. Ini dia SK-nya Excavator Komatsu ya, mesinnya Komatsu. Oke guys, kita pelan-pelan aja ya mengoperasikannya, belajarnya. Oke guys. Kita ini sekarang ada di lokasi limbah pasir ya guys, bekas sisa-sisa blasting. Nah, sekarang lanjut ya, kita belajar ke ini-ininya. Nah, ini kalau ini kan namanya juga mesinnya udah lama ya, ini excavatornya. Ini dia RPM ya guys, RPM. Kalau di siniin kecil, nah kalau di siniin besar dia. Nah, ini RPM. Kalau ini handle crane track ya guys. Tracknya jalan dua-duanya. Kalau yang ini lock ya guys, locks. Lock. Kalau mau ngoperasiin ini harus diturunin. Kalau digini nggak bisa operasi dia guys. Locknya kita turunin. Kita coba satu-satu ya handle ini ya guys, yang kanan ya guys. Nah kalau misalkan kesini, nah coba. Nah kalau ini ditarik guys, naik boom ya guys. Kalau ini didorong turun boom ya. Ini didorong ke sono, turun boom no. Ini ditarik naik boom. Sekarang kita ke kananin. Oh, berarti bucketnya ngebuang gini ya guys. Kalau ini di kananin, tuh. No. Sekarang kita ke kiriin handle ini. Oh, jadi dia bucketnya gini guys, ngeruk gini, ke kanan gini guys, tuh. No. Oke ya guys. Yang sebelah kanan oke ya. Kita sebelah kiri ya guys. Nah, sebelah kiri ini. Kalau sebelah kiri ini handlenya, kalau kita dorong, nah itu dia swing ke kanan ya guys. Kalau kita tarik, swing ke kiri ya guys. Nah ini ditarik. Nah, oke ya guys. Nah sekarang kita mau ke kananin ini. Tadi kan didorong sama ditarik ya. Sekarang di ke kananin. Oh, dia boomnya lebih maju ke sini. Boomnya ke kiriin. Oh, dia ke jauh. Ke kiri dia tambah jauh ya guys. No. Kiri kita ke kananin. Nah dia boomnya semakin maju ya, boom yang depan itu tuh. Saya juga belum begitu paham ya, intinya kita sama-sama belajar ya guys. Kita lanjut mengoperasikan ya guys, kita pelan-pelan. Pokoknya handle ini, nah bucket ya guys, ini didorong ke sini, bucket ini ke sini, ke kananin, ngeruk dia jadi gini. Ini RPM nya kurang gede guys. Oke guys, nah kalau dia didorong di sini dia turun, tuh. Kalau ditarik dia naik. Nah, boom yang ini dia naik. Itu guys, kita ini sekarang ada di lokasi limbah pasir ya guys. Ini dengan operator Bapak Suparmin. Semoga Bapak selalu sehat ya Pak ya. Mana Pak Suparminnya? Oh lagi, ono oh, lagi. Ya baik benar dia ngasih alat, walaupun saya belum paham begitu dalam ya, tapi dia langsung mengasih, wis percaya katanya sama yang lima. Makasih Pak ya, semoga sehat selalu Pak. Oke guys, ingetin ya, ini handle track, ini lock ya guys. Kalau mau operasi dia turunin. Ini handlenya no. Nah dia boom ke kiri, ini ke sini semakin dekat. Kalau dikesiniin makin dekat ya guys. Nah, kalau dia ke kiriin makin jauh. Nah, sekarang kita dorong. Nah, berarti dorong itu swing ke kanan guys. Swing ke kanan. Kalau kita tarik ini handle ini, nah, dia swing ke kiri guys. Kita kembaliin. Nah, sekarang handle kanan, kita ulang lagi. Nah, kalau dia ke kananin, itu boom itu gitu. Nah. Ya guys. Kalau dia ke kiriin, nah jadi dia boom ngeruk.
sekarang kita dorong. Oh, dia turun boom ya, guys. Turun boom ya. Turun boom. Jadi kalau kita tarik, nah dia naik, guys. Ini ditarik, guys. Ini turun, didorong, turun. Nah, ini turun dia, boom ini. Turun. Oke, guys. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya, guys. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Di sini saya hanya untuk berbagi aja tujuannya. Jangan lupa di like, di subscribe ya, guys. Oke. Terima kasih ya, guys, sudah subscribe dan like-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi besok ya bersama Ahmad Yani.